Jadi dengan pemalsuan ini menyebabkan kita boleh bertebaran ke seluruh dunia, merata-rata mana negara saja untuk bawa produk baru tetapi dalam kategori yang sama. Jadi ini kepada mereka yang cepat, peniaga boleh terus pasar-pasar besar, dan kita yang apa ni yang dalam sebelum ni bergantung harap kepada pemilik FT, hari ini dah tak jadi isu lah pada kita dan boleh menambah sikit pendapatan tambahan kepada penjualan produk yang kita import terus dari negara asal.